Udah gak nangisnya? Diam, aku mau pergi. Mau pergi kemana? Hanya dia yang kuinginkan. Halo. 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 Oke, guys, balik lagi di YouTube channelnya Artos Ola. Oke, guys, hari ini A sama Dede habis belanja keperluan ulang tahunnya adiknya Dede. Dia lagi turun ke bawah, lagi nanyain apa itu namanya itu makanan, nggak tahu itu makanan apa pokoknya. Nah, kebetulan dia lagi di luar nih, aku mau prank dia. Ceritanya nanti aku prank dia gara-gara apa ya enaknya? Oh, gara-gara barang kebanyakan mobil jadi miring, jadi kempes bannya. Terus itu kan sebenarnya gantungannya udah rusak kemarin, cuman masih nempel. Nah tadi aku copot, aku jatuhin ke bawah. Aku mau bilang gara-gara dia gantungin baju kebanyakan, akhirnya jadi rusak. Pokoknya semua salahnya Dede. Kalau bisa sampai nangis ya. Tapi nggak tahu aku bisa atau nggak ngeliat dia nangis. Biasanya gue kalau udah ngeprank dia suka nggak kuat gitu loh. Tapi mudah-mudahan berhasil ya. Doain aku, guys. Oke? Doain AA. Mudah-mudahan dia bisa nangis, mudah-mudahan AA bisa ngeprank-nya. Oke? Ini dia masih enggak tahu di mana. Masih nyari-nyari deh kayaknya. Kita tunggu pokoknya sampai dia datang ke sini ya. Tapi aku mau kecilin dulu suara ininya. Tuh. Biar enggak berisik pemirsa. By the way, sebelum kita sebelum kita masuk ke selanjutnya, jangan lupa dong like, kemudian komen, kemudian subscribe, kemudian bunyikan tanda lonceng, share ke teman-teman kalian biar mereka terhibur, ya kan? Yang paling penting subscribe sama nonton, jangan di skip, iklannya juga jangan di skip, oke? Okay. Pokoknya hari ini kita bakal ngeprank dia, ya? Lama banget lagi dia, belum datang pemirsa. Dia nggak tahu di mana. Sebentar, kita cek dulu. Ya, kita tunggu dia sampai datang. Kayaknya itu dia udah mulai jalan deh. Kemana ya dia? Ternyata dia udah datang. Lama bener. Iya. Oh iya, ditungguin. Ya orang lagi kesan dulu kan. Iya kan, nanya makanan doang lama. Narik pintunya kenceng banget. Lama banget, orang cuma lihat makanan doang kamu lama. Ya kan dilihat dulu ay kamu atuh. Ya ngapain lama, kan bisa sebentar. Ya kan nyari-nyari dulu apa yang mau dilihat. Nyari-nyari apa yang mau lihat tadi katanya mau lihat itu doang. Apa itu namanya cimol? Cilok. Ya kan yang lain ada cek yang kayak gitu. Ya bilang lain kali kalau mau lihat satu-satu aja. Narik pintunya juga kenceng banget. Ah, kamu. Gak suka aku kalau kamu kayak gitu. Ah, apa ya kamu tiba-tiba marah-marah cuma kayak gitu doang juga. Cuma kayak gitu. Ya kalau narik pintu kalau pintunya rusak, kamu gak lihat itu. Ini gara-gara kamu belanja nih banyak banget belanjanya. Gara-gara belanja banyak jadi miring mobilnya, kamu lihat dong miring mobilnya, kamu gak lihat tuh. Ah, kalau dikasih tahu itu jangan ngeyel, gak suka aku. Lagian nunggu kelamaan. Itu juga tuh kamu lihat, gantungannya lihat itu. Apa? Itu lihat. Putus, gara-gara kamu gantung baju tuh lihat, bajunya kebanyakan. Orang kalau salah minta maaf, gitu. Kayak gitu. Gak suka aku. Aduh. Ah, sakit atuh. Sorry. Orang gak sengaja mau naruh ke belakang. Lagian kamu duduknya di situ. Tuh kayak mana tuh jadinya tuh kalau udah rusak begitu? Ya benerin atuh. Kamu yang benerin, ngapain jadi AA yang benerin? Aku kalau kamu ya udah maaf telat minta maafnya. Kalau udah rusak begitu siapa yang mau benerin?
Mikir dong. Lain kali kalau ngegantung jangan kebanyakan. Ya mau gimana lagi, udah gak ada tempat lagi. Ya kenapa harus di situ? Kan bisa taruh di bawah. Kalau gak bisa taruh di belakang, taruh di bagasi juga bisa. Kalau udah putus begitu gimana? Nyari tukangnya susah, di sini gak ada tuh. Kalau udah rusak kayak gitu gimana coba? Kamu pikir murah bayarnya? Ya udah tahu. Tawa tuh gak tawa tuh, malah nunduk-nunduk. Makanya kalau lagi gantung-gantung itu tanya dulu, ain taruh di mana. Beli barang juga jangan kebanyakan. Over sih kamu beli barangnya juga. Narik pintu juga tadi kenceng-kenceng banget. Kayak bos kamu itu. Ya udah maaf atuh. Gak usah nonjok-nonjok, ngapain nonjok-nonjok. Maaf, maaf, maaf. Telat maafnya. Gila, orang udah ngomel baru minta maaf. Sebelin kamu itu. Terus kalau udah rusak gimana itu? Kamu bisa benerin nggak? Enggak. Dah? Kok enggak? Terus aku yang benerin gitu? Terus mau siapa lagi? Kalau aku kasih tahu kamu denger. Udah dibilang jangan gantung baju di situ kebanyakan. Udah tau kecil. Pakai otak lah. Coba kalau misalkan bajunya banyak terus digantung di tempat yang kecil begini apa nggak copot? Dengar nggak? Ya udah tuh jangan sampai gitu. Jangan gitu gimana? Ah, kau? Ya jangan nonjok atuh. Siapa yang nonjok ya? Fitnah. Kemarin orang cuma dorong kayak gini doang. Ya malah di... nangis. Di? Malah nangis. Iya biar nangis. Kan kamu yang salah kenapa nangis? Di malah nangis kan? Kayak anak kecil nangis begitu. Lihat tuh barang-barangnya banyak. Mobilnya jadi miring. Di ah jadi nangis. Eh, kok malah nangis sih? Orang kok salah minta maaf. Bukan malah nangis. Nih. Nih, malah. Aneh kamu itu, orang kamu yang salah kok. Ah, kamu. Udah gak nangisnya? Lagian coba kamu tuh ini ya, barangnya banyak banget kayak gini. Orang tuh diselesaikan masalahnya bukan nangis. Di. Aneh ya kamu ya, kalau udah salah minta maaf gitu loh, jangan diulangi lagi, malah dibikin begitu. Malah nangis lagi. Mana air mata yang gak banyak, mana air mata yang gak ada. Ah kamu kalau nangis mending kesana deh. Gak usah di sini kalau mau nangis. Mau kemana? Diam. Yaudah yaudah diam. Apaan sih kamu? Dikit-dikit mau pergi, dikit-dikit mau pergi. Mana air matanya coba lihat? Kok air matanya nggak ada? Dikit doang, nanti sikut-sikut lagi. Iya, diem. Tuh, tuh. Mau kemana? Diem, Bang. Ini diem, orang cuma pegang doang. Mau pergi-pergi kemana? Diem, tuh, tuh, cuma pergi. Mau pergi kemana? Orang kalau udah salah, tutup. Kalau udah salah jangan malah mau pergi-pergi buka-buka pintu. Kamu enggak malu tuh diliatin orang? Ya biarin we atuh. Biarin deh atuh. Orang kalau salah minta maaf, bukan malah mau minggat-minggat begitu. Enggak lucu. Ya udah maaf. Tadi harusnya. Tapi paham enggak kamu? Kamu salah. Iya. Ya udah gimana minta maafnya? Aa maafin. Enggak kayak gini, ayo maafin. Ini dong matanya. Gimana? Ya terus gimana minta maaf yang benar?
Aa maafin aku. Janji gak ngulangin lagi? Iya. Iya, yeah, jangan gitu, kayak kesel gitu. Ya gimana? Yaudah terus gimana abis itu? Janji gak ngulangin lagi. Terus? Yaudah gak usah nangis. Ya ngapain aku marahin aku? Ya gimana gak dimarahin, orang kamu salah. Orang cuma gitu doang. Cuma gitu doang gimana, orang rusak itu bajunya sampai gantungan bajunya sampai copot. Gak bisa dibenerin aku. Dibenerin. Terus dibenerin ngabisin duit lagi gitu. Ya udah enggak usah nangis, udah dimaafin kan? Iya. Ya udah enggak usah nangis, jangan lebay deh. Orang cuma ini cuma prank. Cuma prank. Aduh. Sakit. Sakit banget deh. Yang apanya tuh kayak gitu. Aduh. Udah aku mau. Hei. Hei. Tuh. Mau kemana? Hei! Guys, aku kejar dedek dulu ya. Waduh. Ini gawat, kalau udah dia lari kayak gini udah aduh pusing langsung. Gak bener ini gara-gara kalian ini semua. Gak ada salahku, pokoknya salah kalian ya. Kalau dia ngambek bahaya nih. Gak bakal balik nih. Yaudah guys, jangan lupa pokoknya like, comment, subscribe, bunyikan tanda lonceng ya. Kejar dia dulu. Dah, thank you for watching. Ini berabe nih. Tadu dulu guys. Berabe urusannya. Udah ya, bye-bye.